bantu di podcast. Pastinya juga boleh dijadikan ya. Selamat datang semua kita. Udah, Bu. Oke, silakan masuk ke kelas. Ayo Suhel, cek suhunya dulu, Nak. Tempelkan tangannya. Wah, Suhel, ini kan suhu kamu tinggi. Sebentar ya, Nak, sepertinya kondisi kamu kurang sehat. Ibu hubungi dulu wali kelas kamu ya, Nak. Bu Putri boleh dicatat suhu anak kita Suhel ya. Bu Latifah dari tim Satgas, Bu Latifah. Ya begini Bu, anak Ibu ini sudah hadir, Suhel, tapi sepertinya kondisinya kurang sehat. Oh Suhel ya Bu, iya. Nanti saya tunggu orang tuanya segera ya Bu, tolong sebentar ya Bu, saya telepon dulu orang tuanya ya Bu. Oke Bu, mohon dikomunikasikan segera ya Bu. Oke, terima kasih Bu Latifah. Nah Suhel tadi sakit ya? Suhunya tinggi, Bapak tensi dulu ya, kita lihat nanti. Nah, ayah bunda, untuk ananda seperti ini yang memiliki gejala kurang sehat seperti suhu tubuh meningkat, batuk, flu, atau sakit tenggorokan diharapkan tidak untuk hadir ke sekolah, tetap bisa mengikuti pembelajaran daring. Kami dari tim Satgas COVID SDSIT Siti Hajar menghimbau kepada seluruh ayah bunda untuk memastikan ananda yang hadir ke sekolah sudah sarapan yang cukup, kemudian boleh membawa bekal sendiri, memakai masker, boleh membawa masker cadangan, jika ada boleh membawa cairan hand sanitizer, kemudian pastikan ananda melengkapi alat tulis agar tidak ada pinjam-meminjam, dan yang terakhir, pastikan kembali kondisi ananda sebelum berangkat ke sekolah tidak memiliki suhu tubuh yang meningkat, tidak ada gejala batuk, flu dan sebagainya. Nah, ayah bunda, kami juga menyiapkan di tim Satgas COVID fasilitas kesehatan. Di UKS tersedia tempat tidur, tandu, tabung oksigen, alat pemeriksa tensi dan juga ada obat-obatan. SDSIT Siti Hajar siap melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Tim Sarpras SDSIT Siti Hajar sesuai dengan panduan tatap muka telah menyediakan
cuci tangan pakai sabun di setiap kelas, menyediakan termogan di setiap sirkulasi kedatangan anak. Untuk denah kelas disesuaikan sesuai peraturan juga, yaitu ada 12 kursi dan meja yang diatur jaraknya 1,5 meter untuk masing-masing ke kanan, ke kiri, dan ke belakang. Kemudian tim Serpras juga menyediakan hand sanitizer di ruang kelas masing-masing. Dan yang terakhir, arus sirkulasi jalan satu arah. STSIT Siti Hajar siap melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Apa seragamnya warnanya berbeda? Ini kan memang ini hari apa, Bu? Ini hari Jumat, Ucu. Oh, bukan hari Senin. Bukan. Pantas kita kawan-kawan seragam. Mana? Oh iya. Oh iya, orang itu pramuka. Iya. Iya, Bu. Nah, sekarang Ucu sudah tahu kalau seragamnya salah, besok perhatikan. Iya. Dengarkan apa kata orang tuanya biar seragamnya tidak berbeda ya, Nak? Iya, Ibu. Ucup sudah wudu? Wudu. Ucup belum wudu. Loh, tapi kita mau sholat duha. Sholat duha sekarang ya? Iya, wudunya kan dari rumah. Oh, enggak tahu Ucup. Ya udah Ucup yang wudu ya, Bu. Iya, silakan, Nak. Apa kabar Bapak, Ibu, dan anak-anak Ibu Mai semuanya? Nah, Ibu Mai dari tim kurikulum ingin menyampaikan bagaimana sistem kita, cara belajar kita, dan cara mengajar Bapak Ibu gurunya ketika kita akan melaksanakan tatap muka terbatas. Insya Allah doakan ya, Nak ya. Nah, kita terbagi atas dua gelombang, yaitu gelombang pagi dan gelombang siang. Nah, gelombang pagi atau gelombang pertama yaitu kita masuk pukul 7.30. Nah, kemudian kita pulangnya yaitu pukul 9.40. Nah, untuk gelombang yang kedua atau masuk yang siang ya, Nak ya, kita itu masuk pukul 10.00 dan kita akan pulang pukul 12.10. SDSIT Siti Hajar siap untuk melaksanakan PTM terbatas. Semangat! Oke, anak-anak Ibu, alhamdulillah ya, kita bisa berkumpul di PTM terbatas ini. Sebelum kita mulai, mari kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dah, anak-anak Ibu. Nah, Ibu ulang kembali dulu ya sebelum kita masuk ke pembelajaran. Ibu mau bertanya lagi tentang pelajaran penjumlahan ratusan.
seluruh siswa-siswi yang dijemput dengan menggunakan bus sekolah dipersilakan untuk turun dan berbaris menuju bus sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku wakil kepala sekolah sekaligus ketua penyelenggara pembelajaran tatap muka tahun ajaran 2021-2022. Insya Allah SDS IT Siti Hajar siap melaksanakan tatap muka di tahun ajaran ini. Dalam pembelajaran tatap muka di tahun ajaran ini, insya Allah kita sudah menyiapkan beberapa kegiatan, diantaranya membagi kelompok belajar menjadi dua kelompok belajar, yaitu di sesi pagi dan di sesi siang. Untuk gelombang belajar sendiri juga akan kita bagi menjadi dua, gelombang pertama dan gelombang kedua. Sementara untuk kelas 1, 2, dan 3, insya Allah mereka akan mendapatkan 2 hari luring dan 3 hari daring. Sementara untuk di kelas tinggi, kelas 4, 5, dan 6, kebalikannya, mereka akan mendapatkan 3 hari luring dan 2 hari daring. Insya Allah, SDS IT Siti Hajar siap melaksanakan PTM terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat datang di SDS IT Siti Hajar di tahun pembelajaran baru kami ini. Anak-anak, saat ini kita masih dalam masa keadaan pandemi. Namun, hal ini tidak menghalangi kita untuk belajar, berkreasi, dan berprestasi di mana saja dan kapan saja, baik di sekolah ataupun di rumah. Nah, sebagai siswa-siswi SDS IT Siti Hajar Medan, sudah selayaknya lah kita mengikuti semua tata tertib yang telah ditetapkan di sekolah kita. Seperti yang pertama, datang tepat waktu ketika PTM, yaitu pembelajaran tatap muka. Yang kedua, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, baik luring ataupun daring. Yang ketiga, jangan lupa ya, mengisi absen dan link ibadah. Yang keempat, mengikuti kegiatan meeting Zoom ataupun Google Meet dalam keadaan on-cam.
Yang kelima, nah ini yang penting, berpenampilan yang bersih dan rapi ketika PTN ataupun daring, seperti menggunakan seragam di setiap kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, rambut tidak boleh panjang, khususnya untuk anak laki-laki. Ingat ya, kalau tahun lalu masih ada yang rambutnya panjang ataupun lebih seperti yang ditentukan, kalau tahun ini harus dipotong ya. Nah, berikutnya, mengikuti semua prokes yang sudah ditetapkan ketika kita PTN. Nah, ingat, sekolah Siti Hajar adalah sekolah yang mendukung semua kegiatan siswa, baik di kegiatan akademik maupun non-akademik di sekolah ataupun di kegiatan luar sekolah. SDS IT Siti Hajar siap melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Martua, Kepala Sekolah SDS IT Siti Hajar Medan. Sama sekali ingin mengucapkan terima kasih pada seluruh orang tua murid, khususnya kelas 1 dan murid pindahan yang sudah mempercayakan mengamanahkan pendidikan anak-anaknya di sekolah kita tercinta, Sekolah Dasar Islam Terpadu Siti Hajar. Nah, melalui video ini, saya ingin mewakili seluruh jajaran guru serta juga tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di SDS IT Siti Hajar ini menyampaikan bahwa sekolah kita insya Allah di tahun pelajaran 2021-2022 siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas insya Allah, tapi tetap menunggu instruksi dan aba-aba izin dari pemerintah setempat. Seperti video yang sudah diputarkan di atas tadi, insya Allah kita sudah menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan ini. Kita sudah membagi guru-guru sesuai dengan timnya masing-masing. Kita sudah bentuk dari awal pandemi dulu tim-tim untuk Satgas COVID. Kita juga siapkan tim kurikulum yang mengemas kurikulum khusus di masa pandemi ini. Dan juga di masa nanti untuk sosialisasi kegiatan pertemuan pembelajaran tatap muka terbatas nanti. Kita juga sudah menyiapkan beberapa tim yang harus melengkapi. Tim Sarpras melengkapi segala fasilitas sarana-prasarana yang dibutuhkan agar kita bisa melaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang diinginkan atau yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, saya juga ingin menyampaikan kepada seluruh anak-anak murid bahwa tahun pelajaran ini kita akan melaksanakan dua model pembelajaran. Insya Allah, kalau nanti sudah mendapat izin untuk melaksanakan PTM secara terbatas, dalam seminggu itu kita akan ada untuk kelas rendah dua kali luring, hadir ke sekolah secara bertahap dengan jarak yang sudah ditentukan setiap kelas, prosedur kedatangan jumlahnya juga sudah kita tentukan, mulai dari turun, mulai dari drop zone, masuk ke gerbang, bagaimana cara drop zone turun di tempat yang sudah ditentukan, ketika datang ke sekolah harus mencuci tangan, terus ditem lagi suhu tubuhnya, dan itu mungkin menjadi catatan, itu akan dikawal oleh tim Satgas COVID, ada 10 orang, orang-orang punya latar belakang kesehatan dan obat-obatan. Nah, setelah itu prosedur juklak selama berada di sekolah juga sudah kita tentukan dan kita kawal ketat. Insya Allah anak-anak akan kita bagi menjadi dua gelombang ya. Dua gelombang ini nanti dua shift dan ada masa transisi untuk sterilisasi nanti ruangan juga. Dan insya Allah ruangan itu akan kita gunakan ruangan yang terpisah ya, untuk gelombang satu dan gelombang kedua. Nah, di masa transisi juga kita upayakan untuk tidak bertemu gelombang belajar yang pertama dengan gelombang yang kedua. Kita hanya menggunakan waktu, alokasi waktu sekitar 2 jam untuk satu gelombang. Nah, kegiatan-kegiatan positif sesuai dengan sekolah kita, sekolah Islam, seperti kegiatan sholat duha, insya Allah akan kita laksanakan tetap di sekolah ini. Maka dianjurkan kepada anak-anak untuk yang datang pagi itu, juga di gelombang kedua, untuk sudah wudu di rumah, dari rumah sampai di sekolah, nanti kita sholat duha dulu. Mungkin sedikit berbeda kita lakukan kalau sebelumnya di masa normal kita berjamaah di pendopo, ini nanti dilakukan di kelas masing-masing dengan pola jarak yang sudah diatur seperti yang di video di atas. Begitu juga untuk kegiatan pembelajaran, jadi nanti kalau kelas rendah tadi hanya dua kali tatap muka, tiga kalinya itu daring, sebaliknya kelas tinggi 456 tiga kali tatap mukanya, nanti yang dua kali daringnya. Saya rasa itu, mudah-mudahan Allah memudahkan setiap niat baik kita. Menjaga kesehatan itu penting.
Tapi jangan melupakan bahwa pendidikan anak juga penting. Rasulullah pernah berkata, ya, di dalam Al-Qur'an juga Allah mengingatkan kita sebagai orang tua untuk tidak boleh meninggalkan anak keturunan kita dalam keadaan yang lemah. Lemah secara fisik, lemah secara pengetahuan, lemah secara ekonomi. Dan itu semua bisa tercapai apabila anak-anak kita pintar. Apabila kognitifnya penuh dengan pengetahuan, bisa bersaing di hari depan, sesuai dengan visi misi sekolah kita, mencoba menerapkan, membuat anak-anak yang bisa religius, saintis, peduli lingkungan, dan bisa berbahagia di dunia dan akhirat. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan, Allah segera mengangkat pandemi ini, kita bisa melakukan tatap muka seperti yang kita doakan dan kita harapkan selama ini. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan Allah. Demikian dari saya, SDSIT Siti Hajar siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.